Allah zakat buat alun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada keterangannya seperti itu. Keterangannya seperti itu. Cuma yang kurang dari kemarin, ya, penutup bahwa mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yang masyhur, yang paling kuat, tetap dimutlakannya haram memberikan zakat kepada alun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang pendapat yang masyhur, tidak memandang apakah mereka terputus dari khumusul khumus atau tidak, tetap diharapkan. Itu penutup ya. Dari sebelumnya itu ya seperti kemarin, penutupnya yang kurang. Pendapat yang masyhur itu tetap diharapkan. Adapun kemarin itu bukan pendapat mayoritas Syafi'iyah, bukan, tapi beberapa ulama Syafi'iyah yang berpendapat seperti kemarin itu yang boleh, itu hanya beberapa, tapi meskipun beberapa, tapi orang-orang yang kualitasnya itu diakui. Al-Istahari berpendapat seperti kemarin, Imam Al-Fakhrul Razi berpendapat seperti kemarin, Imam Ibnu Yahya, Imam Ibnu Abi Hurairah, Ibnu Mutir, Imam Al-Harawi, banyak lagi lainnya berpendapat seperti kemarin. Jadi kalau terputus dari khumusul khumus, boleh. Itu pendapat yang kemarin. Ulama-ulamanya diantaranya tadi. Tapi ditutup keterangan, tapi pendapat yang masyhur dan kuat di dalam madhab Syafi'iyah tidak memandang putus atau enggak dari khumusul khumus, tetap haram.